Gatel aku. Oke guys, selamat datang ke channel Mak Cek. Oke, hari ini guys, kita akan berkongsi satu video yang kita rasa menarik juga untuk dikongsi guys. Jadi video ini guys, seperti biasa guys, kita pergi di suatu tempat guys untuk gali telaga guys. Tapi di sebelum ni guys, telaga di kawasan tu sudah ada guys. Tapi tua tu tak tahu duduk di kawasan mana guys. Jadi kita ambil keputusan guys, tua tunjuk situ guys. Tapi tak tahu lagi telaga yang duduk mana guys. Sebab dulu sebelum ni ada telaga di situ guys. Jadi seperti biasa guys, kita gali guys. Dalam 2 karat atau 3 karat itu guys, nak jadikan cerita guys, kita gali di bahagian telaga yang lama guys. Jadi seperti biasa, telaga tu telah terkampus guys dan mempunyai banyak sisi-sisi guys, seperti kaca dan berbagai lagi lah guys. Salah satunya guys, kita telah jumpa sepihak telaga guys yang lama. Jadi kita ambil keputusan, kita ambil dan sebelum tu guys, kita katak dulu guys. Supaya mudah untuk awak naik guys, sebab sepihak tu besar guys. Jadi seperti biasalah guys, kita gali-gali dan di kawasan tu guys, setelah jumpa karet yang lama guys, dan karet lebih kurang dalam sekarat di situ guys. Jadi tak suwi kering guys, kita terpaksa lah guys, gali lah, gali guys. Kita gali, tak boleh buat tu karet tu guys, sebab karetnya mungkin karet tu lama guys. Jadi kita ambil keputusan guys, kita suruh ambil sesuatu lagi cara, iaitu kita akan masuknya karet anak guys. Karet anak ni karet yang kecil guys, yang masuk di bahagian karet tu pula guys. Jadi kita masuk dalam 2 ke 1 guys, tak ingat dah masa tu. Jadi setelah itu guys, kita siaplah gali telaga guys. Sebelum tu seperti biasa guys, kita akan seming di bahagian tepi dia guys. Seming dan kita akan letak pasir guys, supaya bahagian nyabun tu guys kukuh guys. Jadi seperti biasalah guys, terima kasih yang sudah menonton video ni guys. Maaf guys, video ini mungkin singkat guys, sebab kita hanya ringkas saja guys. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni guys. Kita 10,000 subscriber guys.